Motor tidak mau di starter, kaki tidak mau bunyi, starter tangan tidak mau bunyi, tapi aliran listrik ada guys ya, kayak starter tangan connect, starter tangan connect, terus klakson, geser, connect semua ya, tidak ada masalah, namun tidak mau bunyi. Juga standar samping berfungsi ya, tidak ada putus. Nah ternyata dari pengapian juga di kepala busi atau di kabel busi, setelah saya melakukan pembongkaran pengapiannya hilang. Pengapiannya hilang, tapi starter tangan masih connect. Starter tangan masih bisa, listrikan masih jalan, tapi pengapian tidak ada guys, makanya tidak membunyi. Nah, setelah saya bongkar-bongkar, nah di sini tuh banyak kue guys, kue lihat guys, ada molen, ada snack, sosis. Ada sushi, entah apa lagi itu. Kabelnya putus semua guys. Perhatikan di dalamnya itu banyak snack ada sushi, ada apa lagi itu guys ya. Aduh, ternyata motor ini mengalami perut kenyang guys ya, terlalu kenyang perutnya ini karena biar plastiknya dimakan juga. Ini kelakuan bocil-bocil kaki empat guys ya. Kabel aja sampai dimakan semua itu, lihat perhatikan tuh dimakan semua guys. Pantasan gak ada pengapiannya, tercicing-cicing kabelnya. Nah, ini yang CDI yang pertama guys. Tuh. Makanya enggak ada pengapian. Tuh. Ya kan, enggak ada pengapiannya. Ini motor enggak bunyi tuh, lihat kabelnya. Ada sosis, ada buah-buahan, ada molen. Ada sosis, ada semut, ada buah apa lagi itu dibawa sama kurcaci kaki empat guys ya. Astaga. Baik teman-teman, kita akan eksekusi ya untuk penyambungan kabel-kabelnya. Untuk penyambungan kabel-kabel saya tidak akan videokan karena mengingat waktu ya teman-teman. Perhatikan ya. Ini sudah rapi semua, sudah saya solasi semua, sudah aman, tidak ada lagi, sudah bersih ya. Aman, sudah saya solasi juga ini, sudah saya sambung, semoga aman. Ini juga sudah saya solasi, ya, aman kembali ya, rapi kembali. Kita akan coba apakah sudah ada pengapian. Karena tadi tidak ada pengapian. Oke, sekarang kita tes kasih bunyi.
matikan lagi kapnya. Nih.